Ya, sudah lebih dari 2 pekan program belajar dari rumah melalui tayangan TVRI dijalankan murid sekolah Tanah Air. Program Kemendikbud itu akan berlangsung hingga bulan Juli mendatang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar program belajar dari rumah untuk membantu tetap terselenggaranya pendidikan formal di tengah wabah COVID-19. Program yang ditayangkan Televisi Republik Indonesia ini berlangsung selama 3 bulan, yakni hingga bulan Juli mendatang. Program akan tetap tayang setiap hari pukul 8 pagi hingga setengah 12 malam. Senin sampai Jumat, program ini fokus untuk pembelajaran. Sementara di akhir pekan, ada program kebudayaan dan film terbaik Indonesia. Setiap program yang tayang akan memiliki durasi 3 jam. Lantas bagaimana tanggapan dari kalangan pelajar dan orang tua murid terkait program seperti ini? Lebih membantu, jadi lebih menambahkan materi yang belum dikeluarkan sekolah. Ya, menambah wawasan. Ya, itu juga bagus juga kok. Setuju saya, biar anak-anak jadi lebih belajarnya lebih giat lagi. Apalagi sekarang lagi nggak boleh keluar, ada virus. Menurut Mendikbud, banyak manfaat yang dapat diambil dari program belajar dari rumah. Karena selain meliputi semua jenjang pendidikan, tayangan juga fokus pada pengembangan kebudayaan yang kerap luput dari perhatian. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Zulkifli, iNews melaporkan.